Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Hizri Yassin. Saya dah selesai jogging sikit, bersenam. Malulah lepas sibuk menjelang PRU kan. Lama tak bersenam, jadi kita ambil kesempatan ini untuk bakar lemak-lemak khususnya di perut. Baik, saya ingin mengambil kesempatan ini sebenarnya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah sebenarnya kepada Parti Islam Se-Malaysia PAS, kerana kita sudah pun selesai PRU yang ke-14. Kita kini berada di masa post PRU ya, ataupun dah selesai PRU dan kita pun telah mendapat keputusannya. Tahniah kepada yang menang, kepada yang belum menang, insyaAllah banyak lagi gerak kerja. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah yang pertamanya pada PAS Kelantan, kerana Alhamdulillah berjaya mengekalkan Kelantan. Yang kedua adalah kepada PAS Terengganu, Alhamdulillah kita berjaya mengambil ataupun menawan semula Terengganu. MasyaAllah, Subhanallah, Tabarakallah. Juga tahniah juga kepada PAS Kedah yang sikit sebanyak membuat peningkatan. Dan yang menarik, yang memberikan semangat kepada kita juga antaranya iaitulah PAS Pahang yang memberikan agak kejutan kepada kita, Alhamdulillah, atas prestasi yang menakjubkan untuk PRU 14 baru-baru ini. Baik, saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada siapa? Khususnya kepada para amilin, penggerak kerja, jentera-jentera Parti Islam Se-Malaysia PAS. Kerana apa? Setelah berbulan, berminggu kita turun di lapangan, kita menyantuni masyarakat, kita edarkan risalah, kita gantung bendera, kita pasang banner, kita panjat tiang dan sebagainya, kita buat ceramah kelompok, kita adakan hit and run dan apa sahaja gerak kerja dalam menuju ke PRU 14, tinggi-tinggi tahniah kepada anda. Walaupun kita belum lagi menang, kita belum lagi berjaya untuk mentadbir Malaysia, tapi insya-Allah hasil daripada usaha kita akan dinilai oleh Allah SWT. Sahabat-sahabat, saya ingin mengajak bahawa sahabat-sahabat untuk tidak merasakan lemah ataupun jangan rasa down terlalu lama. Ayuh, kita bangkit semula untuk dalam menuju PRU 15. Gerak kerja dah kena bermula dari hari ini, dari sekarang. 4-5 tahun bukanlah satu jangka masa yang lama. Jadi dah boleh ambil masa tersebut untuk kita bersiap sedia bagi menuju PRU ke 15. Jadi jangan sedih terlalu lama, insyaAllah. Biasalah, kadang-kadang kita ni manusia ada rasa down mungkin kerana kita rasa kita gagal, tewas dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebenarnya belum tewas. Banyak lagi usaha yang boleh kita buat untuk menang. Dan yang penting, Alhamdulillah, insyaAllah kita menang di sisi Allah SWT dan hasil usaha kita. Jadi sahabat-sahabat, jangan terus berputus asa. Kekal istiqamah bersama dengan jemaah, iaitu Parti Islam Se-Malaysia PAS. InsyaAllah ada rezeki, Allah SWT makbulkan kita untuk menang pada PRU 15 nanti. Okey, baik, saya rasa saya nak sambung senam sikit lagi. Lepas tu saya nak balik mandi dan sebagainya, nak shave sikit jambang dan misai dan janggut ni kan. Maklumlah sibuk sebelum ni, tak ada kesempatan. InsyaAllah sahabat-sahabat, kita doakan semoga terus kekal istiqamah dan semoga kita menang pada PRU 15 ataupun satu hari nanti ada kemenangan buat Islam. Baik, Assalamualaikum.